Jadi untuk kita memastikan usaha pencegahan kita ini berkesan, bukan polis saja buat rondaan jenayah, tetapi kerjasama rakyat dan masyarakat menyalurkan maklumat kepada kita itu amat penting. Misalnya kita usaha kita untuk memburu suspek yang terlibat itu masih belum dapat kita tangkap suspek yang terlibat ini kerana kurang maklumat diberikan. Dan saya kesal kejadian tersebut berlaku pada siang hari. Pada ketika itu orang ramai patutnya sama-sama membantu untuk membenteras jenayah jalanan atau pickpocket ni tadi daripada berlaku. Dan apatah lagi ia melibatkan pelancong asing yang ini akan mencalarkan imej negara kita. Jadi hari ini kita adakan program rondaan kali siri keempat ni tidak lain dan tidak bukan sebagai usaha kita untuk mencegah pelakuan-pelakuan jenayah sedemikian daripada berulang secara berterusan. Dan kita tak nak disebabkan nilai titik ni tadi seperti mana saya sebut dalam ucapan saya, seolah-olah memberi gambaran polis ni tak ada melakukan usaha-usaha penjagaan seperti mana kita laksanakan pada hari ini. Jadi usaha ini akan kita buat secara berterusan. Tadi di kawasan Central Market ni kita ada sektor, kita ada zon kita. Di sini ada nampak 4 kes peningkatan. Tetapi di Kuala Lumpur secara keseluruhannya saya dah sebut tadi, penurunan ni ada 10.5% berbanding dengan tahun lalu. Jadi kita kalau boleh kita nak turunkan semaksimum mungkin untuk memberi confident kepada rakyat ni. Pasal yang kita khawatir ni jenayah turun, tapi persepsi orang terhadap kita ni tak elok. Still not good. Jadi kita sedang cuba perbaiki masalah ni dengan memanggil pihak-pihak tertentu untuk advise kita. Apa lagi yang patut kita buat untuk kita pastikan penurunan kajiannya ni kita dapat buat secara betul-betul dan confident orang ramai kepada kita ni dapat kita pertingkatkan daripada semasa ke semasa.